Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Saudara pemirsa sebangsa dan setanah air, Ridho Roma, putra dari pedangdut atau raja dangdut Bang Haji Roma Irama, terlalu kembali dia ditangkap oleh jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok ya. Terkait kepemilikan narkoba yaitu ekstasi, teman-teman. Padahal baru berapa bulan ya, 2017 kan ditangkap juga karena kasus narkoba, yaitu barang bukti berupa sabu. Kali ini ekstasi, teman-teman, yang bikin geleng-geleng ya. Ridho ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 4 bulan 2 ya, Kamis kemarin berarti, teman-teman. Dari lokasi polisi menyita barang bukti berjenis ekstasi. Proses pemeriksaan dan penyelidikan masih terus dilakukan. Pihak berwajib mengagendakan akan menggelar rilis kepada awak media besok, teman-teman, pada hari Senin tanggal 8 bulan 2 tahun 2021. Ya ampun Ridho, kasihan bapak kamu Ridho. Ridho Bang Haji ya, udah sepuh, udah tua, kasihan kan. Kurang apa lagi kamu Ridho? Udah profesi udah mantap ya, udah punya nama, masih kurang lakuin itu lagi Ridho. Katanya pas itu udah nyesel ya, teman-teman ya. Semoga untuk Bang Haji diberi kesabaran ya, dan untuk Ridho semoga bisa menjalani proses hukum yang berlaku ya dengan benar. Oke ya teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.